selamat coba lagi bersama dalam Kill and Give. Kali ini kita bermain ini. Apa itu? Kertas. Lego kertas. Ah, berapaan ini? 1000. Wah, murah ya? Iya. Oh iya. Biasanya Lego itu kan yang dipasang-pasang balok itu ya. Sekarang sekali-sekali main Legonya dari kertas. Oke, silakan main. Kita buka dulu. Aku dapat ini. Dapat apa ini? Coba lihat. Ini. Pikachu. Emas. Apa gambarnya? Pikachu juga, bukan? Ini Pikachu. Yuk, dipasang dulu legonya. Oke, kita coba. Jadi dilepas, main lepas, terus ntar digabung-gabungin ya. Pelan-pelan. Kalau tipis nanti jadi lembek, bisa makanya. Gak tebel ya. Seribuan tinggal dilepas-lepas terus di susun dirakit. Betul. Dah. Yuk. Oh, adik belum. Pelan-pelan enggak apa-apa. Silakan. Punya Mas dulu kalau udah selesai tinggal dirakit aja. Bentuk apa sih? Pesawat apa apa? Oh, pesawat ya. Mas gini kan, Mas? Oh ya, adik pasang sayap berarti. Oke. Balik ke sini. Coba aja kalau nggak pas ntar diganti. Sudah selesai. Wah, ini pesawat penumpang ya. Wah, ini yang bisa mendarat di air ini biasanya. Ada bentuk seperti ini. Coba lihat. Nah, benar. Ya, jadi ini contoh pesawat yang bisa mendarat di air. Nah, seperti ini dia bisa jalan gini di air ya. Betul. Jadi pesawat ada. Enggak apa-apa, coba dulu. Ini apanya ini ya? Ini tadi main hiasan aja. Oh, digoyang-goyang gini kan ya. Wah, ini pesawat tempur ini punya Mas nih. Macam ya, berarti bentuk pesawat ya. Nah, ini tadi pesawat yang bisa mendarat di air. Ini ada ininya ya, tandanya ini bisa mendarat di air, biasanya darurat. Udah jadi juga. Rodanya copot. Wah, kalau adik tadi nggak ada rodanya ya. Ya, karena dia mendarat di air, jadi nggak ada roda, beda sama pesawat biasa. Sedangkan punya Mas pesawat tempur. Nah, cirinya apa pesawat tempur tuh? Copot-copot. Gak apa-apa. Bisa menembak. Bisa menembak terus. Cepat. Ujung ininya, iya. Kadang ujungnya ini lebih lancip. Ya. Nah, karena biar kecepatannya juga lebih cepat dibanding pesawat penumpang biasanya. Nah, terus cirinya ini. Nah, ini ya. Atasnya agak melengkung seperti ini. Ya teman-teman ya, pesawat penumpang ini, pesawat tempur dan pesawat yang bisa mendarat di air. Nah, ini contoh pesawat ini mainan dulu lancip. Ya iya, murah meriah dari kertas cuma 1000 rupiah. Yang penting bisa happy terus bisa mengolah kreatif.
aktivitas ya. Oke, ya kapan-kapan kita pilih lagi mainan murah meriah yang penting yang gede. Happy. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami. Jangan lupa